dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Amru menceritakan, kuntu aktubu kulla syai sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala fa'awma'a biyadihi ila fih waqala uktub fawalladhi nafsi biyadih la yakhruju minhu illa haq. Kata Abdullah bin Amru, aku menulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi, uridu hifdahu, kerana aku nak menghafalnya. Semua yang keluar daripada mulut Nabi aku tulis. Fanahatni Quraisy. Tiba-tiba Quraisy tengok aku, Quraisy kata, eh jangan tulis semua benda. Kau nak tulis semua benda ke? Nabi ni manusia. Kadang-kadang dia bercakap waktu dia suka, kadang-kadang dia bercakap waktu dia marah. Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku berhenti menulis. Kata Abdullah bin Amru, aku berhenti menulis. Dan aku menyebut perkara ini kepada Nabi. Nabi pun ambil tangan dia, Nabi letak dekat mulut, Nabi kata, "Uktub." Tulis. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut aku semuanya melainkan hanyalah kebenaran. Maka dia menulis. Abdullah bin Amru terkenal dia ada dia punya lembaran hadis. Nama dia Sahifah Sadiqah. Dan tulisan lembaran itu kekal pada dia dan keturunan dia. Sebab itu kata Abu Hurairah, "Makana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan minni illa Abdullah ibn Amr bin Al-As fa innahu yaktub wa la aktub." Tak ada orang, tak ada seorang sahabat pun yang hafal hadis lebih daripada aku, kata Abu Hurairah, melainkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab dia menulis, aku tidak menulis. Ramai sahabat yang menulis. Abdullah bin Abbas menulis, Samurah ibn Jundab menulis, Ali bin Abi Talib menulis.